lagi, saya berharap kamu di sana tetap sehat dan tentu jaga kesehatan. Minggu ini materi kita desain adalah tentang titik. Nah, anak-anak, titik itu apa? Titik itu adalah sebuah noda, ya, sebuah noda yang muncul karena adanya persentuhan ataupun adanya bersentuhan dengan media lain, sehingga ya menghasilkan noda baru pada bagian bidang di lembar kerja, contohnya, ya. Nah, tugas kita di dalam satu minggu ini nanti adalah membuat titik di satu halaman HVS ataupun F4 di sini nantinya. Nah, nanti seperti apa sih kerjanya, seperti apa sih bentuknya nanti, saya akan kasih tutorialnya seperti apa. Oke? Anak-anak, diameter yang kamu buat adalah 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Kalau diameter itu berarti kamu ukurnya cari jari-jarinya dahulu. Kalau diameternya 5 cm, berapa ya jari-jarinya ya anak-anak? Berarti 2,5 cm. Kalau diameternya 4 cm, berarti jari-jarinya 2 cm. Kalau diameternya 3 cm, berarti jari-jarinya 1,5 cm. Itu setiap kamu membuat lingkaran di setiap kotak, jangan lupa anak-anak, coba kamu cek ulang ukurannya. Siapa tahu kamu ada yang membesar atau mengecil ukurannya. Ya anak-anak, dicoba belajar untuk teliti. Nah anak-anak, jangan lupa semua yang kamu buat menggunakan jangka. Beban yang kamu taruh pada saat di jangka adalah di jarumnya. Jarumnya harus tertancap dengan baik. Kalau tidak, nanti lingkaran yang dihasilkan tidak akan membentuk lingkaran sempurna. Terima kasih anak-anak.